bagi kenderaan persendirian. Kita dapati tidak ada isu yang berkaitan dengan penjarakan sosial yang melibatkan keluarga dari rumah yang sama. Sebab seperti kita tahu, penjarakan sosial tidak berlaku di dalam rumah setiap keluarga. Mereka makan bersama, tidur bersama dan sebagainya. Sebab itulah kerajaan memutuskan untuk membenarkan untuk kenderaan persendirian, membenarkan maksimum 4 orang di dalam setiap kenderaan, tetapi mestilah dari keluarga yang sama, dari rumah yang sama. Jadi walaubagaimanapun, saya percaya mungkin ada yang cuba untuk membawa kawan-kawan dan sebagainya, ada yang engkar, dan seperti saya kata bahawa SOP ini mesti dipatuhi, dan sesiapa yang melanggar SOP juga akan dikenakan tindakan. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3.